Assalamualaikum, salam sejahtera. Nak sembang sikit pasal brisket. Brisket. Yang ini ada special. Okay, pagi ini juga. Hari ini memang saya sibuk lah. Pagi ini saya memang sibuk sikit lah. Ini brisket saya. Okay, ini brisket. Pun ada tempahan hari ini untuk brisket. Brisket ni selalu kalau yang apa ni dipanggil ada lemak-lemak ni dipanggil lemak limau menangis, lemak limau menangis. So yang ni brisket saya. Okay, today this is my brisket. Smoke ring yang kelihatan after smoking kena ada smoke ring. Ini kalau kita dapat lihat urat dia. Urat dia, urat dia. Jadi kita potong lawan urat. Yang ni hari ni ada tempahan lebih kurang 5 kilo, tempahan 5, 6, 7 kilo, Saya masih ada lagi dalam 2, 3 kilo spare. Okay, as you can see there. Lepas dipotong smoke ring lemak sikit. Yang tu baru brisket lah. Yang tu baru brisket. Okay, masih juicy. Okay, masih keluar jus. Dulu masa saya mula-mula buat brisket ni, saya suka. Okay, tu dia lagi. Itu dia lagi. Okay, brisket. Dulu saya, masa saya mula-mula buat brisket ni, nak tunjuk dia ni juiciness, saya suka tekan, nak tunjuk jus dia keluar. Tapi saya telah diberitahu, jangan ambil, jangan tekan. Bila you tekan, jus dia habis lah. Alright, jus dia habis. So saya advice kepada orang yang also buat brisket ni, okay, jangan duk tekan banyak sangat. Okay, oh, I like brisket yang macam ini ni. Okay, nampak dia punya texture. That's why brisket ni dia sedap buat smoking. Pasal kalau kita nampak antara urat ada lemak, antara urat isi dia tu ada lemak. This is only found di bahagian tangkup dada, daging tangkup dada, brisket. Kalau you buat dengan sirloin, dengan rib eye, it's too lean. Maksudnya, dia tak ada langsung urat-urat lemak. Okay? Dia tak ada langsung urat-urat lemak macam ini. Yeah? Tak ada langsung urat-urat lemak macam ini. Jadi, bila kita smoke, dia tak boleh nak penetrate. That's why brisket akan rasa lain. Akan rasa jauh lebih sedap daripada daging yang lean meat. Lean meat. Okay. Sedikit pengenalan daripada saya. Pagi ini. Okay. Ini dia. You have little bit of lemak. And then more. Ratio dia lebih kurang 20-20 lemak. 80% lean meat. Tapi saya ada customer yang akan pay me extra, bayar lebih untuk dapat ratio 50-50 ataupun kemudian 60 lemak dan 40% isi. Yang tu betul-betul pure imam menangis. Yang ini ada special sikit. Pasal biskit ni dia ada banyak lemak. Ada banyak lemak kalau kita lihat. Okay. Yang ni memang ada request daripada pelanggan saya yang kata, "Bear, tolong cari yang ada lemak banyak." Okey, yang inilah yang dikatakan lemak rimau menangis. Okey, lemak rimau menangis. Okey, itu dia. This is a 50-50 ratio. Okey, 50 lemak, 50 isi. Dan ni semua memang kalau saya tarik, dia just fall apart lah. Pasal dah tender. Ni dia.
yang kelebihan brisket. Pasal apa? Bila kita tarik macam ni pun kita nampak lemak dia. So di antara isi ni ada lemak. Yang tu ada adalah kelebihan brisket. Okay. Kalau tengok ni, ini dah ada orang booking. Memang dia specifically dia bagi tahu pada saya baik dia nak yang ada lemak lebih, ya. Yeah. Dia nak ada yang lemak lebih. So daging Rima menangis. Ini kalau makan saja dengan sos dia pun sedap. Buat sandwich, open face sandwich pun sedap. Memang orang kata menawan. Memang menawan. Okey, sedikit saja tadi saya pasal kenapa biskit, eh. Kenapa dah biskit 16 jam masak bukan mudah. Saya pakai kayu cempedak untuk aroma, dan untuk haba saya pakai arang kayu bakau, ya. Yeah. 16 jam. Raja. Okey, sambung. Hari ni banyak sikit order. Banyak order hari ni. Yang ni kita punya ribs. Ya, yeah, yang ni kita punya ribs, tulang rusuk beef. Smoke dan juga roasted. Okay, roast, smoke dan grill lah. Smoke dan grill, eh. Ni dah siap, ni ada orang ni. Lebih kurang dalam size ni, lebih kurang dalam 2 kilo, eh. Size ni lebih kurang dalam 2 kilo. Kalau kita tengok belah bawah dia, dia dah dia dah renggang. Tulang dia dah renggang pada isi. Macam saya kata selalu, saya punya ni kalau saya cucuk dengan jari saya, dia dah tembus ke dalam, eh. Dia lembut. Lebih kurang dalam 2 kilo. Ini lebih kurang dalam 2 kilo. Ada 3 slab. Yang ini dah ada tempahan daripada Dr. Loy. Okay. Itu dia. Alright. Saya punya ribs untuk hari ini. Ada satu lagi spare. Kalau nak, bagi tahu. Ya. Yeah. Saya kata kalau tekan jari terus ke dalam. Alright, so that's how tender itu, betapa lembutnya ribs yang saya masak. Okay, itu saja daripada saya. Best signing out. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita punya dapur sibuk sikit lah. So yang ini first dish. Kita punya hidangan pertama, masakan pertama saya pagi ni ada orang order. Iaitu lamb karahi. Yeah. Lamb karahi ni saya belajar dulu. Ambil resipi ni dulu ketika saya di Peshawar. Di Peshawar. Okay. Ini nak kena tunggu dia pekat sikit kuah dia. Biar dia pecah minyak. Yang ni memang sedap makan dengan nasi. Nasi biryani, nasi kosong. Makan dengan roti nan, chapati, parata, memang dia punya kombinasi yang terbaik lah. Nampak tengok tu, eh. Okay. Itu isi berbirinya, lamb yang saya pakai untuk masakan ini.